Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena rahmat dan hidayahnya masih diberikan kita kesempatan untuk masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di masjid rumah Allah ini untuk melakukan ibadah salat Isya sekaligus salat Tarawih nantinya. Alhamdulillah. Sembari dari itu, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, hari yang tak berguna pangkat dan jabatan, illa man aqallaha biqalbin salim, kecuali hati yang ikhlas menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati orang tua kami, ibu-ibu kami, saudara dan saudari jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ceramahnya bukan di mimbar, Pak Ustaz. Bukan di mimbar. Oh, bukan. Karena memang saya pun walaupun ada mimbar, biasanya memang ceramah di samping mimbar. Kalau di mimbar enggak kelihatan gitu, Pak. Jadi pada kesempatan kali ini judul yang akan kita bahas adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar, malam yang ke-23. Keistimewaan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan melakukan salat malam atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid ini termasuklah itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertanyaan bagi kita, Pak, pertanyaan bagi kita saudara dan saudari sekalian, sejauh mana sih kita ingin berada ketika kita beribadah dan itu saatnya malam Lailatul Qadar? Sejauh mana rasa ingin kita? Apa saja yang sudah kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Mari introspeksi diri sendiri. Jadi Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dan malaikat-malaikat pada waktu itu turun dan Jibril untuk mengatur segala urusan. Apa yang kita butuhkan, Pak? Apa yang kita butuhkan? Disinilah saatnya. Mari terus kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, ketika kalaulah saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, kira-kira apa doa yang paling bagus? Kata Aisyah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhib afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya engkau mencintai orang-orang yang mohon ampun kepadamu, maka ampunilah aku. Itulah isi dari doa tersebut. Maka dari itu, Pak, malam Lailatul Qadar sebenarnya kita tidak tahu kapan pasti turunnya. Tapi dari situ, dari kemuliaan, keistimewaan malam Lailatul Qadar itu, mari kita tingkatkan ibadah kita dan berharap semoga kita termasuk orang yang mendapatkannya. Mendirikan salat malam, salat tahajud,
Salat apa? Salat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak sadar, Pak. Kita itu sudah jauh ternyata dari Allah. Makanya sering kita, mungkin barangkali pernah juga kita rasakan, itu resah sendiri. Resah tapi enggak tahu apa yang menyebabkannya. Pernah kita rasakan itu, Pak? Pernah, Bang? Pernah. Dan ternyata Allah katakan, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi." Kebaikan apa saja yang kita peroleh, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan apa saja yang kita peroleh, maka itu datangnya dari kesalahan kita sendiri. Maka kita kaji dulu. Dengan cara apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati terasa tenang. Minta ampun kepada Allah. Dengan istighfar tanpa kita sadari, apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Jadi Bapak, Ibu, sampai di sinilah dulu. Mudah-mudahan di ceramah yang singkat ini dapat memotivasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.